Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Vanisti Life. Hari ini saya akan membuat mie goreng Aceh. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan mie goreng Aceh yang satu ini, silakan simak dan tonton video ini hingga akhir ya. Oke, langsung aja ke bahan-bahannya ya. Di sini sudah saya siapkan mie tepung sebanyak 150 gram. Ini saya beli jadi di pasar ya, teman-teman. Selanjutnya juga ada bahan tambahan lainnya, yaitu 1 siung bawang merah diiris, kemudian setengah buah tomat dipotong. Selanjutnya ada 1 genggam toge, kemudian 1 genggam kol, dan 1 batang daun seledri, kemudian daun bawang secukupnya. Dan semua bahan ini sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Oke, langsung aja ya, panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu tomat dan bawang merah ya teman-teman. Dan ini kita tumis sebentar hingga layu. Kemudian lanjut kita masukkan sayur kol, toge, dan daun bawang. Untuk daun seledri kita masukkan terakhir nanti. Kemudian ini kita aduk dulu ya hingga tercampur rata. Dan kemudian kita masukkan 2 sendok makan bumbu mie Aceh. Nah, untuk bumbu mie Aceh ini saya buat sendiri ya teman-teman. Untuk resepnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau klik tombol kanan di bagian atas. Karena sebelumnya juga sudah saya sharing resep membuat bumbu mie Aceh. Jadi untuk mempersingkat video, teman-teman bisa cek langsung resepnya di channel ini. Kemudian selanjutnya tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Kemudian 1 sendok teh cuka. Lanjut garam secukupnya dan kaldu bubuk juga secukupnya atau sesuai selera. Kemudian yang terakhir ada gula pasir secukupnya. Nah, kemudian ini kita tumis atau kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Dan ini kita tumis lagi hingga meresap ya teman-teman. Nah, jika bumbunya sudah meresap kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan mie-nya. Dan jangan lupa juga untuk daun seledrinya. Lalu ini kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan kita oseng-oseng sebentar hingga kering ya teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira seperti ini ya, ini mie-nya sudah tercampur rata dengan bumbunya dan juga udah wangi banget ya aromanya. Dan untuk sayurnya teman-teman juga bisa tambahin sayur yang lain ya sesuai dengan selera. Teman-teman juga bisa tambahkan udang, daging, atau ayam, pokoknya sesuai selera aja. Oke teman-teman, ini dia mie goreng Aceh yang sangat lezat, sudah bisa kita sajikan dan sudah bisa kita santap. Nah, ini enak banget kita sajikan dengan timun, kemudian ada kerupuk meninjo, ini kerupuk khas Aceh ya teman-teman. Selanjutnya ada juga acar bawang. Nah, untuk resep acar bawangnya teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi ya. Mie goreng Aceh ini enak banget ya teman-teman, dimakan hangat-hangat bersama dengan keluarga di rumah, atau teman-teman juga bisa jadikan sebagai ide jualan. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga resepnya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang ada di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum.